teman-teman semuanya, terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan, hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan. Yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses penyidikan selama ini, termasuk kemudian pasal yang diterapkan. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan, Pak Ketua, kemudian juga Pak Asep, yang setelahnya nanti akan kami tunjukkan barang sitaan yang sudah dilakukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Salah satu di antaranya adalah di rumah atau kediaman dari tersangka dimaksud. Dan setelah itu kemudian kami beri kesempatan pada teman-teman untuk bertanya terkait dengan perkara ini. Kami berharap kita fokuskan lebih dahulu perkara yang sedang kami sampaikan pengumumannya pada sore hari ini, dan nanti setelahnya bila ada pertanyaan lain kami juga tentu persilahkan kepada teman-teman. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, jurnalis, wartawan, dan dimanapun rekan-rekan yang mengikuti pemberitaan hari ini, khususnya di dalam KPK menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik tentang kinerja-kinerja yang telah dilakukan KPK. Yang saya hormati juga seluruh anak bangsa dimanapun berada, yang saya cintai, dan mudah-mudahan kita dan keadaan sehat walafiat, dan kita yang melaksanakan ibadah puasa mendapatkan mahfirah dan barokah serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan atau yang mewakilinya yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam rangka atau terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hari ini tentu rekan-rekan sudah mengikuti dari beberapa waktu lalu proses yang dilakukan oleh KPK, mulai dari pengumpulan data, informasi, keterangan, dan juga segala hal yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi. Yang tentunya KPK bisa mengikuti kembali apa yang telah dilakukan KPK. Berdasarkan laporan masyarakat yang kemudian diolah, ditelaah, dan dilakukan kajian oleh KPK, data-data tersebut menunjukkan ada suatu peristiwa pidana, dan peristiwa pidana tersebut adalah berupa peristiwa tindak pidana korupsi. Dari hasil penyelidikan, KPK menemukan adanya alat bukti yang cukup, yaitu telah terjadi suatu peristiwa pidana tindak pidana korupsi, dan KPK terus bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam rangka mengungkap terangnya peristiwa pidana tersebut. Dan
pada akhirnya kita menemukan tersangka. Dan sore hari ini kami sampaikan dan umumkan tersangkanya sebagai berikut. Saudara RAT, pegawai negeri sipil pada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan selaku penyidik pegawai negeri sipil sejak tahun 2005. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 3 April 2003 sampai dengan 2 April 2003 yang penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. RAT resmi diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil PNS dari tahun 2005. Di antaranya memiliki kewenangan antara lain melakukan penelitian dan pemeriksaan atas temuan perpajakan dan wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di tahun 2011, RAT diangkat dalam jabatan selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1. Dengan jabatannya tersebut, diduga RAT menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian berbagai temuan pemeriksaan di bidang perpajakannya. Selain itu, RAT diduga memiliki beberapa usaha, yang satu diantaranya PT AME yang bergerak dalam bidang konsultasi terkait dengan pembukaan ulang terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Jadi RAT punya pekerjaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Adapun pihak yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang juga memiliki permasalahan pajak, khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan pada negara melalui Direktorat Jenderal Pajak. Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian perpajakannya, RAT juga aktif merekomendasikan untuk konsultasi dan koordinasi dengan PT AME. Sebagai bukti permulaan awal, tim penyidik menemukan adanya aliran dana atau uang gratifikasi yang diterima saudara tersangka RAT sejumlah sekitar $90,000 yang penerimaannya melalui PT AME, dan saat ini pendalaman dan penelusuran terus dilakukan. Tim penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah kediaman RAT yang beralamat di Jalan Simprukul, Jakarta Selatan. Di dalam pelaksanaan penggeledahan tersebut ditemukan beberapa barang berharga berupa dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas, perhiasan, dan sepeda serta uang dengan pecahan mata uang rupiah. Di samping itu turut diamankan juga sejumlah uang sebesar 32,2 miliar yang disimpan oleh RAT dalam safety deposit box di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang berupa dolar Amerika Serikat, mata uang dolar Singapura, dan mata uang euro. RAT disangkakan atas perbuatannya melanggar pasal 12 besar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK memberikan fokus khusus pada korupsi di sektor pelayanan publik ataupun keuangan negara. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa KPK memang memiliki fokus area pemberantasan korupsi, di antaranya tata niaga bisnis, pelayanan publik,
reformasi birokrasi dan penegakan hukum, termasuk juga sumber daya alam, dan juga tentang korupsi yang terkait dengan praktek-praktek kegiatan politik. Karena itu, KPK terus bekerja keras untuk melakukan kerja-kerja cerdas, kerja-kerja pemberantasan korupsi. Kita mengalami bahwa begitu banyak modus operasi, modus operandi daripada korupsi, yang kita sangat sadar bahwa korupsi telah merampas hak rakyat, merampas hak kita semua. Karena itu, mari kita bersama merapatkan barisan, menyatukan komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi sampai Indonesia bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi. Mari kita bersama untuk menyelamatkan negara kita dari kerugian-kerugian para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi, para perampok-perampok uang milik rakyat, uang milik negara. Kalau korupsi kita bisa berantas, tentulah kita memimpikan terwujudnya tujuan negara. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan satu orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada dua, kemudian kita pinggang berarti jam tangan 1, pas 68, jam 129, jam 1, juga ada uang. Handphonenya dong tolong, handphonenya turun, handphonenya tolong dong. Ini tasnya tidak semuanya dibawa di sini ya teman-teman. Mbak, Mas, handphonenya berapa? Cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sudah 30-an kita bawa sini. Thank you.
Mas jaket ini juga handphonenya dong mas. Miam, miam. Mas ini bang, ini lagi. Ini bang, Bang. Bang, bang, foto. Kita bang. Oke. Silakan tiga orangnya ya, kita fokuskan lebih dahulu ya perkara ini. Silakan saya ada Mbak Hilda ya. Yogi, Tandra, Mas. Nanti sebentar namanya ya. Oke, di belakang ada juga ya. Silakan. Oke. Selamat sore, Pak Hilda dan Pak Bapak. Perkenalkan saya Hilda dari wartawan detik.com. Pak, saya mau bertanya. Kenapa KPK tidak menerapkan pasal suap, Pak? Karena kan kalau gratifikasi kan pemerintah kena pidana ya Pak. Sedangkan dari paparan yang disampaikan oleh Bapak itu kalau para pegawai pajak ini kan bermasalah tentunya berniat buat bermain pajak Pak dengan RAT. Yang kedua Pak, istri Pak RAT ini soal, tahu gak sih Pak soal penerimaan gratifikasinya atau malah proaktif meminta RAT untuk menerima gratifikasi ini? Terima kasih Bapak. Berikutnya Yogi ya? Iya, oke. Izin Pak, saya Yogi dari Anak Tuntas. Yang pertama, apakah KPK akan menelusuri gengnya yang terakhir yang dulu pernah diungkap oleh Komisi Pencegahan itu satu kesalahan yang lain, dan salah satunya itu kan juga Wahana Saputra pernah diperiksa dipanggil dari KPK. Kemudian yang kedua itu, apakah pengusutan kasus hafal ini akan membuat KPK juga mengusut transaksi pencegahan di KPK yang mencapai Saya mau menyampaikan.
Ini kan pengusutan kasusnya RAT ini kan sebab ya Pak. Apakah KPK merasa RAT ini mau kabur atau mau menghilangkan barang bukti? Jadi KPK melakukan penahanan secepat mungkin. Terus yang kedua, tadi kan Pak Ketua bilang bahwa ada jasa konsultan, perusahaan jasa konsultan yang dibikin oleh RAT dan digunakan untuk menerima gratifikasi. Nah, apakah itu enggak mau langsung dikenakan pencucian uang? Kan itu menyamarkan dan menerima aset itu. Terima kasih, Mas. Tadi, saya Imam dari Tempo, Pak. Pertama, saya ingin tanya soal bagaimana si pemeriksaan KPK terhadap hubungan bisnis antara Rafael Alun atau istrinya dengan melakukan pajak terhadap timur, Pak. Apakah benar perusahaan itu PT Bukit Perjalanan Negeri? Terusnya, yang sekaligus bertanya apakah memang perusahaan ini atau terafiliasi dengan perusahaan cakang di pasar di luar pajak ya? Halo, Pak, saya Salman dari Majalah Gendra. Ini bertanya soal keterlibatan artis berinisial R, apakah KPK juga akan mengembangkan kasus ini ke arah sana? Oke, berarti bisa kan tadi? Rizky dari TV One, walaupun ini gratifikasi, apakah ada kemungkinan wajib pajaknya akan dipanggil, Pak? Kemudian berapa nominal kesepakatan atau mungkin adakah kesepakatan nominal berapa begitu antara WP dengan tersangka ini dalam urusan kasusnya atau kendala pajak yang sedang dihadapi oleh WP? Oke. Ada lagi? Silakan. Oke, Pak. Ino dari Bloomberg. Tadi kan Pak Firly bilang misalnya RAT-nya disangkakan sama pasal ini ya, tindak pidana korupsi dan gratifikasi ya. Nah, apakah ada KPK ini kenapa enggak mungkin ada indikasi pencucian uang? Kenapa enggak ada pasal? Kenapa enggak disangkakan pasal TPPU? Mungkin ya, ini kenapa ada indikasi juga? Terima kasih. Pertama, PPATK beberapa waktu lalu untuk membekukan 40 rekening yang diduga milik RAT dan juga keluarga dan juga badan hukum terkait, dan itu apakah akan ditelusuri juga penemuan PPATK itu. Dan juga yang kedua yang saya ingin tanyakan untuk PT AME yang tadi disebutkan perusahaan konsultan pajak itu, apakah termasuk dari 6 perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh RAT yang berada yang ditemukan dalam penelusuran LHKPN milik yang bersangkutan. Terima kasih. Cukup ya? Cukup? Oke, baik. Terima kasih atas responnya dari teman-teman. Kami silakan Pak Ketua. Ya. Terima kasih atas rekan-rekan semua.
cukup banyak juga yang bertanya. Ini adalah membuktikan bahwa rekan-rekan memang peduli dengan KPK. Dan saya selalu mengingatkan bahwa rekan-rekanlah yang membuat salah satu Indonesia ini bisa jadi cerdas. Dan salah satu negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Rekan-rekan wartawan, jurnalis, media ikut di dalamnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Yang pertama tentu penanganan perkara RAT ini belum selesai sampai sini. Kita masih perlu bekerja keras untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak, apakah itu korporasi, apakah itu orang-orang per orang yang ada hubungannya dengan saudara RAT. Tentu nanti kita akan lakukan pemeriksaan, pemanggilan terhadap para pihak tersebut. Yang pasti adalah kita akan masih terus bekerja keras sampai ini tuntas, setuntas-tuntasnya. Yang berikutnya, kalau tadi ada yang bertanya bagaimana pihak lain, terutama dengan istrinya, tentulah ini sebagaimana yang kita pahami bahwa penyidikan ini masih berlangsung. Penyidikan dasarkan tindakan penyidikan, penyidik, sebagaimana diatur dengan undang-undang dan acara untuk mencari mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Yang dengan bukti-bukti tersebut dapat membuat terang suatu peristiwa pidana dan kita menemukan tersangka. Nah ini masih berapa? Apakah nanti ada tersangka lain setelah RAT ini? Pasti KPK akan menyampaikan kembali kepada rekan-rekan. Yang berikutnya tadi ada pertanyaan terkait dengan penahanan. KPK selalu saya sampaikan bekerja dengan prinsip menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Yang pertama adalah memastikan adanya kepastian hukum. Dua, menegakkan keadilan, proporsionalitas, transparan demi kepentingan umum dan juga menjunjung tinggi asas manusia. Penahanan itu adalah salah satu bentuk penempatan seseorang di tempat tertentu untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Karena itu diatur dalam hukum acara pidana sebagaimana Undang-Undang nomor 8 tahun 81 di pasal 21 suka syarat-syarat penahanan. Salah satunya adalah ada yang disebut dengan subjektif. Apa itu? Pertama adalah penyidik, penuntut umum, hakim ada kekhawatiran tentang yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti. Yang kedua, ada kekhawatiran juga bahwa dia akan mengalami tindak pidananya. Yang ketiga, tentulah kita khawatir bahwa bisa saja tersangka RAT dengan begitu kekuatannya, fasilitas yang dia punya, bisa saja kita punya kekhawatiran dia melarikan diri. Itu syarat-syarat subjektif sebagaimana diatur dalam syarat-syarat penahanan. Sebagaimana pasal 21 nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana. Di samping itu ada juga syarat objektifnya. Pemirsa, KPK resmi menahan mantan pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo. Rafael merupakan tersangka dugaan gratifikasi di mana penetapan tersangka terhadap Rafael sudah dilakukan sejak 30 Maret 2023. Tadi dalam pernyataan pers yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri, ada sejumlah barang bukti yang disita, terutama pada saat KPK menggeledah rumah dari Rafael Aluntri Sambodo di wilayah Jakarta Selatan pada 27 Maret lalu. Dan kemudian ini juga tadi disampaikan ataupun diperlihatkan kepada awak media, yaitu sejumlah uang rupiah dan sejumlah tas mewah yang diduga dimiliki oleh istri dari Rafael Alun. Pemirsa, demikian breaking news untuk kali ini. Tetaplah bersama kami